Halo kakak-kakak cantik, selamat datang kembali di Renata's Closet ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dengan menekan tombol lonceng di bawah. Happy shopping! Halo kakak cantik, kita mulai ya. Ini semuanya barang second branded, jadi silahkan dicek dulu review aku supaya kakak-kakak tahu kondisinya seperti apa ya. Kalau kakak suka, cepetan di screenshot kemudian chat ke toko ya di WA admin ke nomor 08177x277 ya. Kita mulai yang pertama. Oh iya, untuk video kali ini khusus LV, kulit pada bermatengan ya. Kulit mateng-mateng semua ya, oke? Kita mulai yang pertama, ini LV Palas ya, ini Palas ya. Size-nya size medium di 33, tingginya ke 25, lebarnya ke belakang di sekitar 13 ya, di sekitar 13. LV Palas ya Kak, ini dalamnya suka ada kulit yang intip-intip gini. Ini warnanya abu tua tuh. Abu tua banget ya, abunya tua ya. Oke, kita lihat dulu kondisi tasnya seperti apa. Kulitnya lumayan lentur ya. Kulitnya lumayan lentur seperti ini. Oke, ini bagian tengah sudah si melatinya ya Kak, tuh melatinya pas di tengah banget tuh, presisi ya. Kakinya ada 4, kakinya ada 4, oke. Bagian sini melati semua, ya. Kemudian di bagian sini Kak, dia sudah Louis Vuitton, Louis Vuitton, ya, sudah Louis Vuitton, Louis Vuitton, ya. Kemudian bagian sampingnya seperti ini. Kulitnya bagus ya, si fasetanya ya. Tuh, cakep banget fasetanya, ya ampun. Warnanya abu tua, Kak, mewah ya. Sedangkan ungu tua ya, tuh. Semuanya sudah Louis Vuitton, Louis Vuitton. Jahitan Kakak boleh lihat masih bagus banget, masih kuat banget. Bagian ujung tuh, Kak, cakep banget ya ampun. Tuh, kelihatan kan? Ya, bagian ujungnya aman, nggak ada yang nge-crack. Tuh, aman ya. Handle-nya tuh, nanti aku gosok pakai balsem, mantap deh warnanya nih ya. Nih ya Kak ya, fetternya oke, handle-nya masih aman banget ya. Dia pakai double zipper, dulu. Bagian depan dan belakang dia ada ini ya Kak ya, ada ruangan tuh. Dia pakai suede, suedenya bagus banget, tebel banget tuh. Ya seperti itu ya Kakak. Kemudian ini ada magnet tanam ya, itu ada magnet tanamnya ya, bagian depan bagian belakang satu poket-poket gitu. Kemudian dia double zipper ya Kak, double zipper. Ih, udah keren banget ini. Kemudian zippernya juga sudah berkode ya, kodenya ada kode W nya kemudian dalamnya dalamnya begini Kak, satu kompartemen ya. Dalamnya tuh suede tebel kayak kulit balik. Ini bukan suede deh kayaknya, ini kulit balik Kak, kulit balik ya, bukan suede ya. Ini kulit ya, dalamnya begini burgundi apa keungu-unguan gitu, keren banget, tebel banget. Satu kompartemen utama ya Kak ya, nggak ada cerita ya Kak ya, ini kotor-kotor sedikit ya di sebelah sini ya. Kemudian ada dua poket tanpa zipper di bagian depan, kemudian di bagian belakang juga sama, ada dua poket tanpa zipper. Kemudian di sini ada di crate-nya ya, crate-nya cantik banget ya ampun. Louis Vuitton Paris Made in France ya, jahitannya lihat cakep sekali ya. Jahitannya rapi ya Kakak. Kemudian di sini kita cari nomor serinya ya. Cari dulu nomor serinya. Nih, nomor serinya ada di mana nih? Aku lupa ya, suka lupa ih. Tuh, bentar ya. Kak, aku cari dulu nomor serinya di sebelah mana. Kok kayak gini biasanya dia nomor serinya di pantek Kak. Biasanya nomor, oh ini dia sayang, tuh ada di sini. Aduh, untung aja aku nggak nge. Iya ampun, udah SP 1153. Ya ampun, Kakak bisa cek ya. Ini udah tembus langit ketujuh Kak ya. Kemudian ini ada tali panjangnya. Tali panjangnya sepertinya untuk shoulder aja ya Kak. Ini tali panjang bawaan. Lihat bunganya presisi, satu bunga di bagian tengah. Wow, ya seperti ini ya, ada bolong-bolongnya. Jadi Kakak bisa adjust ya. Ini cakep banget Kak ya. Bisa dicek ya, SP 1153 ini udah tembus tahun 2013 ya Kak ya. Ini kasih LV, ini cakep banget sih Palas ya, tuh. Nih,
cakep banget Elvi Palace-nya ya. Ini aku kasih di harga 1.100.000 ya. 1.100.000 keren banget ya. Nanti ini aku gosok lagi pakai lotionnya Renata Closet. Pasti langsung mateng mantap ya. Di 1.100.000 Palace ya. Ukurannya lumayan besar ya. Terus kakak bisa sling juga, kakak bisa tenteng ya. Oke, di 1.100.000. Keren banget ini. Udah tembus ih, keren. Berikutnya ada yang nyari tote bag nggak kak? Nih tote bagnya mateng banget kak, tote bagnya mateng banget ya. Tuh tote bagnya dari Louis Vuitton, ini size-nya ya. Size-nya di 36, tingginya ke atas di 29, lebar ke belakangnya di sekitar 13 ya kak ya. Di sekitar 13, kulitnya kayak ampun. Ini kulitnya, ini fasciatanya tebel banget ya. Kulitnya lihat, ih. Terus habis itu ya, nih lihat nih. Ini Louis Vuitton Paris, lihat ini handmade ya, say. Handmade, L-nya pendek, O-nya bulat banget. Bagus banget ini. Feather-nya font-nya ya. Kemudian lihat jahitannya. Wow. Jahitannya keren ya. Nih. Elvi pas di tengah. Ih, ya ampun, rapi banget. Rapi banget. Ini bunganya lihat udah ketemu di tengah gini, presisi, keren banget. Di bagian sini Elvi juga ya, barisan Elvi sama kayak di sini tengahnya Elvi juga ya, Kak. Lihat jahitan-jahitan pinggirnya, semuanya pantek-pantek sudah, stutnya udah Elvi ya, say. Tuh, Elvi jahitannya lihat tuh ya. Aduh, KW-KW mirror mah lewat ya, KW-KW mirror mah lewat tuh. Ini aja semuanya sudah Elvi kak, tuh jahitannya coba lihat keren banget. Tuh ya, selang-selangnya kak, selang-selangnya aman. Ya, selang-selang aman. Aduh. Tuh, selang-selangnya aman. Kemudian di bagian handle, lihat handle-nya, wulala, matang ya. Feather oke banget, rapi semuanya. Nih ya. Handle oke banget, feather oke. Bibir tas, yuk bibir tasnya dilihat. Yuk, bibir tasnya dilihat, lihat ya. Lala, cakep banget. Nggak ada yang pecah-pecah ya. Kemudian, ini bagian sini, dia kakak bisa tenteng, bisa kakak shoulder, bisa kakak cross body kayaknya. Ntar ya, aku lihat dulu. Oh iya, betul, bisa kakak cross body ya. Ini ada tali panjangnya. Ya, tali panjangnya juga bisa kakak adjust. Ini sudah bawaan dari Louis Vuitton. Ya kak, tuh seperti ini handle-nya ya, long strap, keren banget, tebel banget ya kak ya. Nih ya, kemudian dalamnya seperti apa keren tuh, dalamnya kayak gini ya. Tuh ya, satu kompartemen utama ya, satu kompartemen utama ya kak ya. Tuh udah aku tulisin, ini juga tembus kak, say, TH1018 di tahun 2008. Wow, tembus semuanya ya. Ini satu kompartemen utama, lihat nih ya, ini kulitnya seperti ini ya, kayak suede gitu, suedenya bagus banget. Kemudian ada satu kompartemen ya, nggak ada yang robek-robek ya, say, nggak ada yang robek-robek, tuh bagus ya, debu-debu manja aja. Kemudian ada dua poket di bagian depan, dua poket di bagian belakang, satu poket di bagian belakang, semuanya tanpa zipper ya, semuanya tanpa zipper ya kak. Kemudian di sini ada kritnya nih. Ini kotor-kotornya, kotor-kotor apa nih kak ya? Tuh bisa lepas ya, tuh. Ini kak, nih, ya, TH1018 itu udah tembus, aku udah cek. Makanya ini aku tulis di sini ya, TH1018 tahun 2008. Wow, udah tembus ya kak. Nih Louis Vuitton Paris made in France, lihat jahitannya bagus. Lihat tuh ya, hot stemnya keren. Ya, dia tipis dan dalam kak, keren banget kak ya. Lengkap dengan tali panjang, ya ampun. Nih tote bagnya ya, ukurannya cantik ya. Nih, ukurannya cakep si tote bag, kondisinya oke, kulit mateng banget, ya ampun. Bagus banget ya kak, tuh. Ya, ini tote bag-nya aku kasih di 1.150.000. Keren banget, Kak. Udah tembus ya. Orang jual yang tembus itu udah 1,7 lah, 2, aku nggak pakai gitu, ini 1,5 aja, ya. Kulitnya lentur banget, keren banget, Kak. Terus berikutnya, Kakak, ini aku kasih tas tenteng aja ya. Ini aku kasih tas tenteng aja dari Retiro ya. Ini seri Retiro ya, Kak. Tas tenteng kulitnya udah mateng banget, saya. Udah mateng banget. Ini kak, size-nya kak, di 34, tingginya ke atas di 27, lebarnya ke belakang di sekitar 16 ya. Kulit, aduh ya ampun, kulit udah mateng banget, say. Tuh, ya,
Louis Vuitton-nya cantik, L-nya pendek, O-nya bulat banget ya. Kemudian ininya lihat handmade ya. Handmade semuanya ini sudah Louis Vuitton ya. Kemudian di bagian pinggir, lihat cakep banget. Ya kak? Nih. Ya, ini bunga melati pas di bagian tengahnya. Tuh, bunga melati, bunga melati, bunga melati, bunga melati, bunga melati. Keren banget. Ya, bagian sini, aduh kak, lihat jatuh cinta gak sih sama kulitnya? Kulitnya udah matang banget, ini mah gak usah digosok-gosok lagi ya, udah keren banget nih. Tuh, ya kak, nih, ini tuh si Retiro ada tali panjangnya harusnya, tapi datang ke aku gak ada tali panjang ya kak ya. Cakep banget ini, ya ampun. Nih, bagian bawahnya ya kak, bagian bawah kakinya ada 4, tuh, lihat. Jahitan di kaki aja semua ke kanan. Ya ampun, jahitan di kaki aja ke kanan kak. Ya kak, kemudian di dalamnya seperti apa? Ini dalamnya suede ya kak ya, suedenya yang tebal banget seperti ini. Ya kak, satu kompartemen utama bersih ya. Ada dua poket tanpa zipper di bagian depan, satu poket tanpa zipper di bagian belakang. Ini udah dilapis kulit seperti ini. Lihat tulisannya, ya ampun, ini tipis dan dalam kak. Tipis dan dalam, jelas banget gak sih? Ya, kemudian ini jahitan-jahitannya keren. Ya, jahitan-jahitannya keren. Ya, Kak, ini... Ntar, aku lihat dulu. Oh, ini nggak ada... Yang ini yang nggak ada nomor serinya ya, Kak. Nomor serinya kecopot. Kakak kan lihat tadi ya, nomor serinya itu cuman kayak di bagian... Apa namanya? Di bagian kulit aja gitu ya, Kak. Disematkan gitu kan ya, ditempel. Nah, itu tuh, Kak, sering copot juga. Tapi kalau aku lihat kulitnya ya, udah aku lihat kulitnya tuh. Ya, ini tuh keren banget, Kak, kulitnya. Ya, ini kulitnya keren banget. Ya, jahitan juga masih oke. Kakak bisa lihat sendiri ya. Kurangannya ini adalah hanya tali panjang ya. Jadi kakak hanya bisa pakai begini aja. Nanti kalau kakak bisa punya tali panjang atau misal mau dicariin tali panjang, nanti bisa bilang admin aja ya. Nih, tapi kalau untuk saat ini Renata nggak punya, lagi nggak punya tali panjang, jadi aku nggak kasih tali panjang pengganti ya, Kak Sai. Tuh, seperti ini ya, keren banget ya. Nomor serinya aja, Kak. Siapa sih yang ngeliatin nomor seri ya kan? Nomor seri tuh nggak dilihat-lihat, Kak, buat apa? Tapi kalau orang lihat tuh, lihat. Sekeren ini ya, semantap ini, sudah mateng semua, Kak. Nggak ada yang nyangka ini dari bal. Tuh, cakep banget ya. Nomor seri aja, Kak, nggak ada. Ini Kakak bisa tas tenteng, nenteng-tenteng manja ya. Ini, Kak, aku kasih di 780.000. 780.000 keren banget aslinya tuh. Lala, nggak kalah sama yang tadi juta-juta ya. Tuh, masih bisa Kakak jual lagi loh, Kak, itu keren banget, Kak. Ya, berikutnya yang mantap lagi dari Renata Closet. Wow, siapa yang nanyain kipal? Nih, aku punya kipal ya. Aduh, ukuranku bentar. Nih ya, Kak. Kak, ini kipal, Kak. Mateng banget tuh, we. Ya. Ini size-nya 35 ya. Ini size idaman semua ya. 28, 35 ke 28, kemudian ke belakangnya di sekitar 18 ya. Kak, ini kipalnya lengkap dengan tali panjang ya. Kipalnya kakak bisa lihat setue ini ya. Ini lenturnya ya ampun-ampun ya. Kemudian ini lihat tuh ya. LV, semuanya sudah presisi ya. Ini ke sini, ini ke sini sudah bagus. Ini ke sini, ini tepat sekali di tengah ya. Kakak lihat ya, bagian sini ini tuh ada ini ya, ada apa namanya, selang-selangnya. Kita lihat dulu selangnya, aman ya kak, selangnya nggak ada yang kelupas tuh. Ya ampun, ini tuwek banget kak, beneran deh tuh ya. Tuh, cakep banget, ada lengkap dengan ininya ya, lengkap dengan ininya, ada nomornya sebenarnya ya. 3, 16, tapi aku nggak dapat kunci gitu ya. Dapat ini nggak dapat kunci, begitu aja kalau di perbalan ini. Tuh, LV, kak lihat ya, udah presisi ya, jahitan kulitnya cakep banget kak ini kak aslinya. Nih ya, ini tuwe banget ya kak, tuh ya, karena dipakai ya tuh. Nih ya say, ya jahitannya keren banget. Nih, ini ya tuwe, tapi kulitnya lihat bagus. Dia warnanya aja, nanti aku bantu gosok ya, aku bantu gosok biar lebih keren lagi. Ya kak, tuwe banget kak ini kak tuh. Mateng tuh kak, ini karena dipakai ya kak ya. Tuh, karena dipakai begini. Ya, tapi lihat kulitnya. Kulitnya gak ngebohong. Nih, ini bagian apa handle-nya? Bagian handle. Zippernya. Zippernya itu kak, dia sudah nih ya, sudah angka dolar-dolar gitu ya. Tuh, jarang-jarang ada ya kak. Tuh, dibuka seperti ini. Nih,
kulitnya. Ini kulit di handle, Kak. Bisa di adjust. Ya ampun, jahitannya, Kak. Tolong, tolong, tolong. Boleh gak sih secakep ini? Tuh ya. Aku suka banget kalau yang udah matang banget, Kak. Nih, kemudian kita buka ya. Nih, dalamnya begini, Kak. Nih, aku disclose dulu ya. Ini dalamnya aku bilang perlu spa. Ya, aku bilang perlu spa. Kenapa? Lihat. Ya, kotor-kotor debu manja. Ya ampun, ini kayaknya orangnya seneng banget makainya ini ya. Debu manja. Satu kompartemen utama, dia dalamnya seperti ini. Ya, suede tebal bener. Ya, kemudian ini SP-nya. Ya, seri SP. Keren banget. Kemudian ini, Kak. Ya, ada satu poket tanpa zipper di bagian belakang. Tuh aku udah bilang ya, dia perlu mandi ya. Tuh. Ya, Louis Vuitton Paris Made in France, jahitannya lihat. Ya, jahitannya lihat, Kak, beda. Ya, embosannya lihat beda ya. Kemudian bagian sini ini sudah Louis Vuitton. Tadi yang depan mah double zipper ya, Kak. Nih, ya. Aman ya, inner aman, enggak ada yang robek, enggak ada yang bocor. Tuh. SP-nya ada ya. Aku kasih berapa ini? Ya ampun, ya ampun, ya ampun ya, Kak. Keren banget nih. Ya, Kak. Ini si Kipal ya. Kalau Kakak mau ambil di 1.300 ya. Di 1.300 Kipal jarang ada ya. Ini bisa buat Kakak jalan-jalan ukurannya 35 ya. Ini di 1.300, keren banget. Udah ya, Kak, itu aja ya. Aku sudah review ada 4 tas. Silakan Kakak kalau ada yang suka di screenshot kemudian chat ke toko ya. Kalau ada yang mau di spa silakan di chat aja ke admin ya, di spa. Oke, itu aja. Udah itu aja lah. Ya, pengiriman semua dari Bandung ya, Kak. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye! Thank you for watching. Jangan lupa klik subscribe, like, dan berikan komen yang membangun supaya kami makin semangat memberikan konten-konten yang berkualitas. See you next time. Bye!